Kacang panjang merupakan tumbuhan yang dijadikan sayur atau lalapan. Ia tumbuh dengan cara memanjat atau melilit. Bagian yang dijadikan sayur atau lalapan adalah buah yang masih muda dan serat-seratnya masih lunak. Kacang panjang ini mudah didapati di kawasan panas di Asia. Daunnya disebut tempayung dan dapat dijadikan sayur hijau. Cara menanam tanaman kacang panjang adalah tanam langsung dengan memasukkan 2-3 biji ke dalam lubang sedalam 1-2 cm, kemudian ditimbun tanah. Berbunga pada umur 30 hari dan mulai panen umur 45 hari. Selain sebagai masakan, ternyata kacang panjang juga dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan untuk mengobati beberapa penyakit seperti diantaranya anti kanker, kanker payudara, leukemia, antibakteri, antioksidan, gangguan saluran kencing, dan lain-lain. Salah satu kendala yang dihadapi petani dalam mengembangkan usaha budidaya sayuran, khususnya kacang panjang, adalah masalah hama. Terutama hama penggerek daun dan kutu daun. Satu ekor larva selama hidupnya dapat merusak 4-6 bunga per tanaman. Hama tersebut menyerang tanaman kacang panjang mulai awal pertumbuhan sampai masa pertumbuhan bunga dan polong. Kali ini, kacang panjang sisa hasil panen akan kami buat rujak atau pencok. Bumbu yang kami gunakan diantaranya cabai rawit, garam, bawang merah, bawang putih, kencur, terasi, gula merah, dan penyedap. Kacang panjang yang sudah dibersihkan, potong hingga menjadi bagian-bagian kecil.